Dan punishment itu akan saya jalankan dalam konteks saya dan wakil bupati mensusun kabinet kerja kami nanti, ya, gitu. Karena bisa kami susun nanti setelah tanggal 1, kurang lebih tanggal 28 Agustus, mengingat aturan. Bisa kami sama Bu Debby menyusun saja belum, karena kan kami harus berdasarkan fakta yang ada, gitu. Fakta yang ada bahwa mereka bukan korban politik, maksud saya begitu. Mereka bukan tidak senang dengan saya tidak senang dengan mereka, bukan. Faktornya adalah lagi-lagi secara profesional bagaimana kebutuhan masyarakat Bangka Selatan dapat terpenuhi. Saya kan kalau teknis, mohon maaf, tidak terlalu menguasai lah secara teknis, ya. Tetapi dinas saya wajib menerjemahkan apa yang saya perintahkan.